Polisi telah memeriksa dua anak dari keluarga yang tewas mengering misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mengaku menemukan titik terang untuk mengungkap motif dan penyebab kematian korban. Polisi memeriksa dua anak dari pasangan lansia yang ditemukan tewas misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga ini ternyata memiliki dua anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain dua anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Kemudian kita sudah memeriksa beberapa orang saksi, di antaranya adalah dua orang anak daripada korban, yaitu anak daripada Pak Rudianto dan Ibu Margaret yang meninggal. Ada dua anak mereka yang tinggal di Bekasi, sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga dua orang security, kita ambil keterangan, kemudian ketua RT dan juga petugas PLN. Hingga kini, polisi masih bekerja untuk mengungkap motif dan penyebab kematian empat orang dalam satu keluarga yang ditemukan mengering di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Rabu lalu, polisi bersama sejumlah ahli kembali menggelar olah TKP. Polisi mengaku menemukan titik terang atas kasus ini. Polisi juga menemukan bukti-bukti baru untuk diteliti, di antaranya tumpukan sampah, belatung, struk belanja, hingga kapur barus. Tim Liputan iNews melaporkan.